Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Teman-teman, selamat sore, salam bismania. Ini momen spesial ini di alun-alun Wonosobo ada konvoi bis Pandawa, rombongan pariwisata SMP Negeri 1 Wonosobo. Hunting momen ini ada kurang lebih 8 atau 10 ini bis pariwisata Pandawa 87 ini teman-teman. Start dari alun-alun kota Wonosobo. Barusan ada satu yang keluar dan ini kita saksikan lagi, ini keluar lagi nih. Simak terus video saya hunting momen spesial konvoi bis pariwisata Pandawa 87 di alun-alun kota Wonosobo di channel Sahlan Ngebus Janoko. Yang lainnya masih berada di sebelah utara alun-alun atau Jalan Merdeka. Tadi yang sudah mengambil penumpang rombongan baru dua, karena memang lokasinya agak sempit, jadi yang lain nunggunya di sini nih teman-teman, yang tidak dilewati arus lalu lintas. Ini di depan ada Abiasa dan di belakangnya ada Arya Sena, dan nanti kita lihat yang lainnya juga ini teman-teman. Ada 9 ini kayaknya. Nanti kita lihat lagi pas berangkatnya. Kita lihat ke
Rengganis keluar mengambil penumpang ke depan SMP. Arya Sena keluar dari parkir menuju ke depan SMP untuk menaikkan penumpang. Sekarang saya sedang berada di sebelah selatan alun-alun. Ini ada pertigaan air mancur Arjuna dan Bratasena. Jadi mengambil penumpangnya gantian karena memang lokasinya cukup sempit di SMP 1 Wonosobo. Arjuna dan Bratasena. Biasa keluar untuk menaikkan rombongan dan juga Punto Dewo. Biasa dan Punto Dewo. Oke. Punto Dewo. Dua unit menaikkan penumpang lagi ini. Bonus mikro Din Assalam dan Bisma Jaya. Berikutnya unit Sasro Bahu mengambil rombongan. Dan disusul Antasena menaikkan penumpang ke depan SMP. Sekarang sudah jam 5 lewat 10 menit dan 10 unit sudah terisi semua teman-teman, dan sebentar lagi akan segera diberangkatkan 10 unit bis Pandawa 87 rombongan wisata SMP Negeri 1 Wonosobo piknik ke Malang. Terlihat sudah bersiap mobil patwal polisi dan juga ini ada dari pihak Dishub juga siap mengawal ini teman-teman. Oke teman-teman, akan segera diberangkatkan konvoy 10 unit bis Pandawa 87 start dari alun-alun kota Wonosobo. Rombongan pariwisata SMP Negeri 1 Wonosobo menuju ke Malang. Nakula dengan nomor bis urut 1 disusul Janoko. Menyusul kemudian ada Rengganis nomor 3. Arya Sena bis nomor 4. Arjuna Bratasena
Biasa. Kunto Dewo. Sosro Bahu. Dan terakhir ada Antasena. Oke teman-teman, demikian video kesempatan kali ini, konvoy 10 unit bis Pandawa yang membawa rombongan SMP Negeri 1 Wonosobo pariwisata menuju Malang. Terima kasih buat teman-teman sudah menyimak. Kita akhiri dulu video kali ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.